Mulai panaskan mesin, partai-partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju tengah menggodok konten visi-misi guna pencapresan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Golkar Lodewijk F. Paulus menyebut, koalisi sedang mengebut proses penyusunan konten jelang kampanye. Lodewijk menyampaikan hal itu seusai pertemuan koalisi di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu 20 September 2023. Artinya waktu sudah sangat mendesak, sehingga pokja konten ini memang dikejar kita ya, untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Dalam pertemuan itu, para parpol koalisi juga mendengarkan masukan dari tim pakar Partai Gerindra. Masukan itu terkait program-program yang hendak dibawa oleh Prabowo. Menurut Lodewijk, koalisi menyepakati konten yang akan dibawa harus relevan, bernilai, dan konsisten. Relevan artinya konten harus menggambarkan kondisi kekinian bangsa Indonesia. Sementara bernilai, konten harus punya nilai jual agar publik memilih Prabowo. Lalu konsisten berarti, narasi yang dibawakan harus sama dari waktu ke waktu. Lodewijk mengatakan, konten-konten tersebut nantinya akan digunakan untuk menyusun visi-misi, bakal capres dan cawapres yang diserahkan ke KPU. Selain itu, konten juga akan digunakan untuk bahan juru bicara dari tingkat nasional hingga kabupaten atau kota. Dan tentunya, konten juga akan digunakan sebagai materi kampanye. Tak lupa Lodewijk mengatakan, koalisi akan mengusung narasi keberlanjutan dari pemerintahan Presiden Jokowi pada kampanye mendatang.